ni. Oh, video. Aku jojo ni. Aku tak hipokrit. Kita bersama dengan Zalif hari ni. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Yeah. Eh, hari lain macam sikit tau. Selalu nampak macam budak baik. Oh. Selalu nampak macam panda-panda sikit. Alamak. Tapi hari ni, bawa tengok baju dia. Alamak. Hari ni. Yes. Hari ni kena kepada tema lah. Sebab kita nak pergi launching filem Mara Bahaya Underground ni. Yes. So, kita nampak underground lah. Okay. Nak tahu watak dalam cerita baru ni, Mara Bahaya Underground. Tak. Saya dalam filem Mara Bahaya Underground ni, saya memegang watak sebenarnya. Watak saya watak terbijak. Watak terbijak di mana penambahan watak untuk melengkapkan filem Mara Bahaya tu, Kat Faris call saya untuk masuk dalam watak Bob. Bob ni kita sedia sparring dengan MK masa perlawanan besar-besaran perlumbaan tu. Wow. Yes. So saya berlumba, so berpeluang pegang steering Mustang saya bawa masa tu. Saya buat drift bro masa tu. Salahnya kan dah jadi budak jahat, lepas tu dapat pegang Mustang pula. Serius eh? First time dia pegang watak macam ni sebenarnya, watak racer-racer. Yes, first time. Yang memandu lah, maknanya memandu dengan kereta sport, kereta Mustang ni. Sebab sebelum ni kalau filem Daddy Cool Gangster belum keluar lagi di bawah gam, so filem tu saya pegang Volkswagen. Okay. So biasa dah Volkswagen ni kan. Dan yang ni special sikit sebab dari segi performing dia, kita nak pegang steering pun kita dah gegar dah, babe. Parkinson aku, babe. Masa nak pegang tu takut apa-apa jadi ni, janganlah rosak kan. Kami pula nak kena tanggung kan. Okay, pegang steering masa tu betul. Okay, ramai-ramai nak sebenarnya kan. So, you pegang steering, tekan minyak tak? Tekan lah, boh. Bergerak tak ke depan? Bergerak. Berapa jauh bergerak tu? Dalam 20 km je. 20 km bergerak? 40. Je. Oh, bukan. Itu kelajuan. Ha, kelajuan lah. Kelajuan lah. Kalau aku bawa betul-betul 100, nanti kamera tak boleh capture. Tapi betul-betul lah dapat memandu keluar. Dapat, so, pengalaman tu macam mana? You saja siap first time pegang kita masa tu, kita berkuasa tinggi kan? Yes. Lepas tu berlaku pula untuk perlumbaan. Shock. Sebab komitmen yang diberi tu. Environment tu, vibes yang diberi masa dekat Shah Alam tu, aku rasa macam aku betul-betul memang betul-betul pemandu F1. Sebab kereta-kereta sport yang dekat situ dan profesional pemandu-pemandu yang tim tu motorsport ni apa semua tu, diorang macam ajar macam mana cara-cara kita nak pakai Mustang, so tekan macam mana, panaskan minyak tu macam mana. Itu aku belajar sikit-sikit lah mana tu. Sambil-sambil berlaku boleh belajar kan? Boleh. Sambil-sambil kita nak tunggu untuk set up kru kamera tengah set up tu, jadi kita sambil-sambil lah dengan motorsport ni korang. Okay, untuk kat luar sana sedikit sebelum kita nak cerita pasal Zahari sini kan, apa istimewanya filem ni sampai semua orang kena tengok? Okey, specialnya filem Mara Bahaya Underground ni, di mana perjalanan cerita dia memainkan tiga bangsa tau. Maknanya dia ada Melayu, Cina dan juga India. Di mana kalau filem-filem lumba kereta yang sebelum ni, kita mungkin 80%, 70% bukan orang Melayu yang main racer tu. Cerita Melayu lah kan? Cerita Melayu, cerita Melayu lah. Tapi Kat Faris dengan juga Abang Helmi Yusof ni, dia menerapkan bangsa macam ada Cina dalam tu, ada pemain India dalam tu dan juga ada pemain Melayu. So berbilang bangsa lah maknanya racer tu. Maknanya mungkin culture kita pun sama, kita berkawan pun dekat luar pun macam sendiri. Saya pun, saya ada kawan Cina, saya ada kawan India. So itu perbezaan dan specialnya adalah kereta-kereta yang dilumba tu. Mungkin sebelum ni tak pernah lagi dia orang letakkan dalam mainstream filem. So yang ni motor-motor sport, orang motor sport ni letakkan kereta ni untuk berlumba. Itu beza dia. Tapi yang penting murah rezeki awak sekarang kan. Amin, syukur ya Allah. Pandemik tu kan. Tapi tengok Zalif ada je muncul kat TV, ada amin, je drama, tengok Instagram ada je macam-macam kan. Rezeki murah ni adakah sebab macam dengan dah dekat sangat dengan darah manis tu sebenarnya? Itu salah satulah. Mungkin dulu kawan-kawan kata kalau macam dah dekat-dekat ni, cabaran yang nombor satu cabaran dia besar, dugaan dia besar. Dan juga rezeki kita ni mungkin Allah bagi ni laluan ni, alhamdulillah. Saya punya rezeki yang Allah bagi ni, selepas 2 tahun kita duduk rumah, saya menjadi suri rumah tangga yang tak ada iktiraf lagi 2 tahun tu. Jadi lepas dia tu, stesen TV production dah susun saya punya jadual. Alhamdulillah, saya pun baru habis filem Bunga dan Kayu, saya juga baru habis episod, saya juga baru habis drama yang dilakonkan, dan juga iklan baru saya akan keluar lagi. Itulah ceritanya kan. Sekarang ni kan sebab pandemik semua dah okey semua, dah tarikh confirm dah hadir betul. Tarikh confirm majlis. Kan tarikh confirm filem ni. Majlis. Oh. Kita dah habis tadi kan. Kan pasal awak tu kan. Tarikh saya insyaAllah pada bulan Februari 2022 insyaAllah. Alhamdulillah. Doakan eh. So macam mana persediaan setakat ini? Persediaan alhamdulillah kita buat simple je. Simple di mana kalau ikutkan saya nak buat online. Tapi
yelah tahun ni tu ambil kesempatan nak buat online. Share bajet bro. Dengan keadaan ekonomi kita sekarang kita gawat apa semua, COVID apa semua ni, itu yang safe tu. Tapi kita bagi perhormatan kepada pemimpin ayah saya pada bulan Januari 2021 itu. Masa tu lockdown. Tapi dia tak kena positif, dia sakit kanser lah. Okay. Jadi masa pengebumian dia, peninggalan dia tu, sedara mara yang jauh, yang saya asal daripada Kuala Terengganu yang tak boleh datang. Okay. Jadi inilah masanya saya buat tahun depan ni supaya kita dapat meraihkan sebelum puasa, kita dapat berjumpa silaturahim sama dengan sedara mara saya yang jauh dan juga belah perempuan juga, dapat bersama-sama, dapat tengok bertatap mata, dapat melepaskan kerinduan sedara mara itu. Itu saja kita punya motif untuk buat majlis ni. Walaupun simple saja, tapi kita mengeratkan silaturahim di antara satu sama lain. Itu saja. Zalim, kalau saya salah betulkan, tapi saya kata kalau untuk yang tak tahu kat luar sana, perkahwinan ni, bakal perkahwinan ni sebenarnya ni, Zalim sebenarnya diperkenalkan oleh family. Ya, betul. Bukan Zalim sendiri, Zalim tak ada masa gigi nak cakap dia kan? Bukan, masa tu, saya tengah berkawan dengan seseorang. Aku jujur ni. Oh, jujur? Aku jujur ni. Aku tak hipokrit. Aku tengah berkawan dengan seseorang. Lepas tu, tiba-tiba sekadar kawan lah, kawan. So bila lepas arwah ayah meninggal, jadi mak selalu sebut nama dia, mak selalu sebut nama pasangan dia lah, Anis nama dia. So Anis. Jadi mungkin lah, kita tak tahu, kita tak dapat rasa benda tu kan. Zaman-zaman dulu pertemuan di antara pasangan-pasangan ni ditentukan oleh ayah dengan mak kan. Lepas tu mungkin ini dapat aku rasa. Sebab bila aku tengok mungkin Allah bagi jodoh ni kat aku, so aku bagi jumpa dekat mak aku, so cakap dia, okay proceed lah. Just, wow. Yes, maknanya bercinta selepas berkahwin. Keluar frame tu. Keluar frame? Ui, dia punya cerita tu. Story love aku lain. Love story jenis story love aku ni boleh buat skrip nanti insyaAllah tahun depan. Ini celebrity lain. Selain ni macam cerita orang biasa. Dia pun macam cerita orang biasa sebenarnya. Jadi persediaan sekarang, bila tak pernah, sebelum ni jarang berjumpa, tak pernah jumpa. Dia malu-malu ke? Oi, malu bro. Malu bro. First dating, 3 orang bro. Kalau cakap, siapa dulu yang buat teman ni? Siapa yang mak, buat? Mak dia teman duduk belakang. Macam mana aku nak cakap dengan dia, babe? Mak ni dekat belakang. So, first kali masa saya pergi ke Kuantan, jumpa dengan family dia, bawa mak saya sekali. Jadi, itulah momen yang tiba-tiba dia kata, naiklah 3 orang naik kereta. Ingatkan 2 orang je boleh bersembang dengan pasangan ni? Tak boleh. So, mak dia ada. So, kena tunggu the next round nanti, the next turn nanti. Baru boleh bersama dengan dia. Alhamdulillah, baru ni pergi, dia teman saya pergi Melaka jap. Dia sampai sini. So bawa lah kejap pergi kan, boleh rentan negeri. Proses mara bahaya ni dah selesai. Mara bahaya, berbahaya bro. Berbahaya dah lepas lah. Tapi masih lagi ke? Masih saling berkenalan? Saling berkenalan. Tapi masih malu-malu ke tak sekarang dah? Dah okey lah? 60% lah. Sebab bro, aku tak pernah video call dengan dia. Tak pernah video call. Hanya WhatsApp dengan call saja. Sekarang ni lah. Betul-betul. Betul lah, boleh buat drama lah. Jadi kalau scene yang dulu pernah saya lalui, kalau dalam drama saya dapat reality original punya, macam mana feel heart by heart ni. Kita tak pernah bercinta dengan dia, tapi kita kena berkahwin dengan dia. Tak apa. Kalau tak nampak, kita buat web TV ya. Doakan. Jadi semuanya dah hampir siap, semua dah hampir lancar semua. Alhamdulillah. Ini sekarang rezeki pun murah, job semua banyak kan. Apa perancangan selepas tu sebenarnya? Macam bila dah berkahwin, slow down ke, ada bisnes lain? InsyaAllah kalau tahun depan rezeki melimpah ruah lagi. So adalah benda-benda baru yang akan diperkenalkan oleh kami ini. Sebab dia pun ada keluar produk dia. Dia business woman bro. Business woman yang berniaga di Pahang. Jadi mungkin tahun depan kita punya planning untuk besarkan perniagaan dia dan juga perniagaan saya sendirilah. Saya ada kedai makan. Kedai makan nasi dagang Mek Ani yang dilolai, diterajui oleh adik saya. So mungkin tahun depan kita nak besarkan kedai tu ke, macam mana tengok keadaan. Tak risau ya saham jatuh? Tak risau. Orang kata orang lelaki ni dia beza dengan perempuan. Perempuan kalau kahwin dia punya popularity dia down sikit. Kalau lelaki, kita tengok Norma Hakim, Datuk Rosham Noor. Okay, so Anis lah yang perlu berhati-hati sekarang ni, bukannya awak. Dia punya apa-apa lagi dia lah. Okay. Macam bila apa-apa lagi dia macam dah warning Anis kan. Macam, kompeti naik. Mata 3. Dia faham. Belum apa-apa lagi.
So dia punya, dia punya saya punya saya punya perancangan juga, insyaAllah lah semoga dia pun dah agak. Alhamdulillah. So okay, last one, last kali. Okay, sendiri ada sebut pasal benda-benda yang bakal keluar tahun depan. Apa antara benda yang paling menarik sendiri lah yang mungkin perlu diberi perhatian? Saya boleh ada lah. Filem ataupun drama yang menarik tahun depan yang Zahri dah betul. So apa antara satu yang paling menarik yang ya, sekarang ni yang nak keluar? Saya punya. You punya? Okay. So antara filem-filem yang saya belum keluar lagi, ada beberapa filem yang tengah menunggu tayangan ini di Pawagam dan juga di Astro First, mana tahu kan. Kita tengok depend kepada producer. Antara filem dia Tantiana belum keluar lagi saya. Tantiana filem horror comedy. Okey, horror comedy. Horror comedy. Okey, yang kedua filem Kak Yong, sequel daripada Bini Dengan Sepat tu. Okey. Okey. Yang diarahkan oleh Ismail Bu Asim. Kalau Tantiana itu Rosdi Madali dan juga Razna Ismail. Okey, dan juga yang yang nombor tiga filem Daddy Ku Gangster. Filem yang Daddy Ku Gangster juga yang diarahkan oleh Ismail Bu Asim. Dan juga yang keempat, saya belum keluar filem. Eh, banyak sangatlah filem aku ni. Weh, maksudnya tak payah 1,000,000 followers pun kau dapat job juga kan? Yes, apa yang sekarang ni, pendekatan orang-orang aktor-aktor di Malaysia ni, dia kena komitmen, display yang diberi, bakat yang terselah yang ada pada diri sendiri yang dikeluarkan untuk cerita-cerita. Alhamdulillah lah, production TV akan panggil lah. Yeah. Bukan kepada follower saja, follower tu kadang-kadang kita boleh beli. Berapa juta kau nak beli, kau boleh beli. Oops. Bisa siapa ya? Zalih, seronok berorak dengan awak. Yes, bro. Thank you very much, bro. Semoga berjaya filem-filem semua tahun depan. Macam banyak tu nak menantikan. Amin. Dan juga ada drama-drama jugalah. Dan juga tunggu iklan akan datang saya. Iklan Extra Joss. Wow, itu Extra Joss. Saya sign dengan dia. Saya nak kahwin depan ni. Saya dah doakan yang terbaik untuk awak. Sama-sama juga. Saya doakan juga awak semua dipermudahkan segala urusan. Sentiasa dilindungi Allah. Kalau tak PKP nanti jemput lagi diorang. Amin. Sampai kat nanti insyaAllah. Kita dalam prepare lagi. Okay. Thank you, Noah. Thank you, man. Let's go!